Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Allahumma ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Allahumma ya muyassir kull umur yasir umurana innaka anta qaribun mujibud da'wat. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban salat. Apa yang dinamakan rukun salat? Apa yang dinamakan kewajiban salat? Kemarin kita sunnah-sunnah salat, kemudian juga kita sudah membahas tentang hayatus salah, gerakan apa saja yang dilakukan oleh seorang yang sedang salat. Saya ringkas sedikit sebelum kita masuk ke dalam yang membatalkan salat. Yang pertama tentang rukunnya salat. Rukun salat kemarin kita bahas, salah satu rukun salat itu adalah berdiri untuk menjalankan salat. Berdiri untuk menjalankan salat ini yang dinamakan berdiri, ya harus seorang salat itu berdiri. Ketika seorang mampu mengerjakannya, tapi kalau dia tidak bisa karena sakit atau karena uzur, dia bisa diganti dengan yang lainnya. Yang namanya berdiri adalah berdiri dengan sempurna. Kalau seandainya seorang sholat berdirinya tidak sempurna, berarti dia tidak menjalankan rukun sholat. Seperti contohnya, dia mampu untuk berdiri, tapi ternyata berdirinya seperti jongkok, sah atau tidak? Tidak sah. Termasuk rukun sholat itu adalah berdiri. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Termasuk juga yang ketiga adalah bangkit dari ruku. Kemudian rukun sholat itu salah satunya adalah sujud. Kemudian pertama berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian apa lagi? Membaca Al-Fatihah, kemudian apa lagi? Ruku, kemudian bangkit daripada ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud di atas 7 anggota badan, kemudian bangkit daripada ruku, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tumakninah, kemudian tasyahud akhir, ya. Kenapa tasyahud akhir dikatakan rukun? Kalau tidak ada tasyahud akhir, sholat itu tidak berhenti-berhenti. Betul tidak? Betul tidak? Tasyahud awal, kalau yang meninggalkan tasyahud awal, orang bisa sujud sahwi. Tapi ketika tasyahud akhir, tidak pernah ada tasyahud akhir, kapan berhentinya?
Kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian dua salam, kemudian tertib menjalankannya. Tertib menjalankannya. Ini rukun-rukun salat. Saudara-saudara, di dalam masalah ini saya ingin mereview kembali perkataan Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Husaini tentang fenomena yang kita lihat tentang bangkit daripada rukuk, kemudian bangkit menuju i'tidal, kemudian sujud, dan bangkit daripada sujudnya. Ini seseorang harus bisa memastikan mana yang rukun, mana yang perbuatan menuju ke sana. Kita mendapatkan kadang-kadang seorang melakukan takbir, membaca takbir, ya takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram setelah dia bersedekap. Bagaimana contohnya? Dia melakukan takbiratul ihram, jadi dia takbir dulu, kemudian diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Bukan demikian. Ya. Takbiratul ihram itu adalah rukun. Ya. Jadi takbiratul ihram adalah takbir pembuka. Allahu Akbar. Baru dia membaca istiftah. Doa pembuka. Wajjahtu atau Allahumma ba'id baini. Kemudian yang berikutnya, ketika orang sudah berdiri, sudah Allahu Akbar, dia membaca Al-Fatihah, istiftah dan Al-Fatihah. Jadi tidak tidak sah sebelum takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Tidak sah sebelum membaca takbiratul ihram dia membaca Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak? Bagi yang mengatakan bismillah adalah Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya kalau tidak membaca bismillah. Kemudian saudara-saudara, fenomena yang berikutnya, yakni kita mendapatkan orang bangkit daripada ruku atau orang menuju ruku, seperti contohnya demikian. Allah, orang menuju ruku, Allahu Akbar, begitu lurus dia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi dari dia bergerak berdiri sampai kepada ruku, dia mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang dinamakan takbir intiqal. Kesalahannya, Pak, seorang imam ingin ruku, jadi dia ruku setelah lurus begini, dia baru baca Allahu Akbar. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Ada dua ulama rupanya yang berpendapat di sini. Yang sebagian kanan mengatakan sah, yang sebagian kiri mengatakan tidak. Tidak sah. Ya. Takbir dari atas menuju ruku itu dinamakan takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Jadi coba pahami fikih itu pemahaman. Fikih itu pemahaman. Kira-kira perpindahan kita itu pindahnya ada ketika bergerak ataukah sudah lurus? Hah?
Ketiga apa? Bergerak. Allahu Akbar. Baru dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Begitu pula sujud. Begitu pula sujud. Dari i'tidal menuju sujud, kata-kata Allahu Akbar menuju sujud itu itu adalah dinamakan takbir intiqal, takbir perpindahan. Kapan diucapkan takbir intiqal itu? Ketika pindah. Ketika pindah. Ya, paham ini Bapak-bapak? Iya, kalau makmum membarangi tidak boleh membarangi imam. Tapi ketika seorang mau sholat, hendaklah dia tegur, jangan kalian membarangi atau mendahului imam. Kalau membarangi tidak masalah, tapi mendahului itu tidak boleh. Iya. Nah, makanya kita beritahu kepada masyarakat, kepada makmumnya, jangan kalian yakni mendahului imam. Begitu pula dalam kondisi sujud. Allahu Akbar sujud, baru kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Jadi bacaan sujud itu bukan Allahu Akbar kemudian Subhana Rabbiyal A'la. Ingat ya. Coba bapak-bapak semuanya, ketika kita ruku, ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah, jadi kita berdiri, kemudian kita ruku. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal. Berarti bacaan Anda ke dalam ruku berapa? Ada berapa? Ada dua. Pertama takbir, kedua bacaan ruku. Nah itu. Ini yang apa namanya yang selalu kita, ini masalah kecil cuma karena ini adalah fikih maka kita memahaminya dengan benar. Adapun masalah tadi makmum akan mendahulinya, ini adalah kita terangkan itu semua tidak boleh. Itu semua tidak boleh. Kemudian kewajiban-kewajiban sholat, takbir selain takbiratul ihram, takbir selain takbiratul ihram. Kemudian kewajiban sholat yang kedua membaca sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang ketiga membaca Rabbana walakal hamd. Jadi sami'allahu liman hamidah. Rukuk. Kemudian ini sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian ada seorang yang irsal, ada seorang yang qabat. Jadi setelah rukuk, i'tidal, ada yang irsal, ini namanya irsal. Ya, ini namanya qabd. Qabd artinya balik lagi. Ini ada dua dalil, mungkin bisa tiga. Pertama, dalil yang balik lagi seperti ini memahami wa yarji' kullul idham mawdi'ihi. Dan tangan itu kembali kepada posisi semula. Nah, kata-kata kembali kepada posisi semula itu semula sebelum sholat atau setelah sholat, ya kan? Semula sebelum sholat apa sudah masuk sholat? Kan Allah, orang sebelum sholat kan begini, apakah dipahami seperti ini atau kembali seperti ini? Ini hanya pemahaman saja. Kemudian dan dua-duanya dibetulkan oleh para ulama. Jadi ketika orang irsal seperti ini boleh,
atau irsal dia dengan mengqabat lagi. Mengqabat, mengqabat lagi. Saya mendapatkan pembahasan ini, pembahasan qabat kembali ke qabat lagi ini dulu di tahun 90-an ya, tentang khilaf para ulama apakah balik lagi seperti ini atau seperti ini. Itu di tahun 90-an ada sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Ahmad Hasan ya. Ya, tetapi sebetulnya itu sudah ditulis dalam madhab-madhab yang apa yang ditulis oleh Ahmad Hasan atau Ahasan Allah yarhamu itu sebagai penguat saja. Tapi dalam madhab Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'iyah dipahami dua, yakni kembali seperti semula atau kembali dengan melepaskan kedua tangannya. Kemudian saudara-saudara, ini mengucapkan subhana rabbiyal azim wajib apa rukun? Wajib. Ya, mengucapkan subhana rabbiyal a'la wajib apa rukun? Wajib. Mengucapkan rabbik firli antara dua sujud wajib apa rukun? Ya. Tasyahud awal wajib apa rukun? Kenapa dikatakan wajib? Karena Nabi pernah lupa tasyahud awal dan diganti dengan sujud sahwi. Kalau dikatakan rukun, maka ya sholatnya batal. Ya. Kemudian sunnah-sunnah sholat. Ini kita harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kadang-kadang kita begini, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dituntut sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Kita tidak mengerti sunnahnya itu yang mana. Jadi sholat ya harus seperti ini. Harus seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setuju saya. Tetapi kita harus pisahkan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang sunnah adalah doa setelah takbiratul ihram. Pertama, yang kedua ta'awud. Ta'awud ini sunnah. Ta'awud itu artinya sebelum baca Al-Quran, itu ta'awud. Kemudian mengucapkan amin, itu adalah sunnah. Ya. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah, itu adalah sunnah. Kalau seandainya orang sholat membaca Al-Fatihah saja, sah atau tidak? Sah. Kemudian yang kelima, menjaharkan bacaan. Menjaharkan bacaan. Itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Ketika imam ini ternyata tidak bisa menjaharkan, maka makmumnya baca sendiri-sendiri. Kemudian salat kepada Nabi di dalam tasyahud itu adalah sunnah. Kemudian doa setelah tasyahud itu adalah sunnah. Jadi attahiyatulillah innaka hamidum majid, setelah itu kan ada doanya seperti yang kemarin saya janjikan pada antum untuk merangkum doa-doa itu hukumnya sunnah. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, mubtilat. Apa itu mubtilat? Ini pasal berikutnya. Walladhi yubtilu salata ahada asyara syai'an. Yang membatalkan salat itu ada 11 perkara. Banyak berarti. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu ta'ala bi'ilmihi. Qala al-imamul hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ilmihi mubtilatus salah. Qala faslun walladhi tubtilu bihi salata ahada ashara shay'an al-kalamu al-amdu wal-amalu al-kathir.
Idza takallama, apabila seorang yang salat itu berbicara secara sengaja. Yani berbicara ini artinya dia berbicara dengan bahasa manusia, bukan bahasa yang ma'ruf di dalam salat, bukan doa dan zikir dalam salat. Itu membatalkan salat. Batalat salatuhu, salatnya adalah batal. Sawa'un kana yata'allaqu bi maslahati shalah aw ghairaha. Meskipun itu adalah berkaitan dengan maslahnya salat atau tidak. Saya pernah cerita kepada antum, orang yang biasa ngejawab salam di depan ustadznya. Ini kejadian ya. Jadi dulu saya punya teman tuh, namanya salam itu di mana-mana salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Suatu ketika, si santri ini sudah takbir. Ustadznya takbir. Allahu Akbar. Santrinya takbir. Kemudian si santri ini setelah takbir, datanglah ustaz sholat di sebelahnya. Karena saking seringnya mengucapkan salam, begitu ada ustaz sholat di sebelahnya, waalaikumsalam. Batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal. Sholatnya batal. Kenapa? Karena salam itu bukan perkataan yang ada di dalam ya salat. Allahu Akbar. Ada orang bersin, mengamalkan sunnah. Maslahannya untuk mengamalkan sunnah. Ada orang bersin, asing. Alhamdulillah. Dia jawab, yarhamukallah. Batal atau tidak? Ya. Lah ini maslaha loh untuk mengamalkan sunnah. Batal atau tidak? Batal salatnya. Ya. Kemudian dia salat. Orang latah salat. Ya, ketika ada kucing, dia alergi kucing. Kucing. Batal atau tidak? Batal. Dia batal salatnya hari itu, dia ulang lagi. Sengaja atau tidak sengaja? Ya ini kalau sengaja jelas, kalau tidak sengaja seperti ya ini ahlul latah wal jamaah. Ya, jadi yang suka latah itu ya. Jadi kalau ada sebuah perbuatan sedikit, makanya latah itu tidak tahu saya itu penyakit atau bikinan, saya tidak tahu. Mungkin ahli yang bisa menerangkannya. Kenapa orang bisa latah dan spontan? Ya, tapi biasanya latah itu untuk lucu-lucu saja gitu. Biasanya orang latah itu yang jelek-jelek perkataannya keluar. Ya, ini apakah cuma ingin terkenal atau ingin cari perhatian? Saya kurang paham penelitiannya. Mesti harus dilakukan oleh orang yang ahli. Walau kalimatan, meskipun satu kalimat saja, satu kata saja. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, kunna natakallamu fi shalah hatta nazala. Dulu kami berbicara di dalam salat sehingga Allah menurunkan firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin, Al-Baqarah 238. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk sukut. Sukut itu diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Hadis sahih. Qala alaihi salatu wassalam, satu ketika baginda Nabi SAW pernah berkata kepada Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami, waqad syatama atisan. Syatama ini waqad syamata. Bukan syatama, maaf. Waqad syamata atisan. Dia telah yakni mendoakan orang yang bersin tadi. Ada orang bersin, alhamdulillah. Dia ucapkan, yarhamukallah. Nah, kalau saatnya diperbolehkan tuh masjid ramai tidak? Ramai. Orang bersin, apalagi ketika zamannya flu. Banyak yang
bersin, alhamdulillah yarhamukallah yarhamukallah, akhirnya imamnya tidak kedengar. Sabda baginda Nabi SAW, inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini, la yasluh, tidak boleh, fiha, di dalamnya, syai'un, sedikit, min kalamin nas, daripada perkataan manusia. Innama huwa, yang dinamakan salat itu, at-tasbih, tasbih, at-takbir, wat-takbir, dan takbir, wa qira'atul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa qawluhu 'amdan uhturiza bihi 'an nisyan. Kemudian yang dinamakan 'amdan itu keluar daripadanya orang yang apa namanya melakukannya dengan tidak sengaja. Wa fi ma'nahu al-jahil bittahrim liqurbi ahdihi bil Islam wa fi ma'nahu min badrihi al kalam bila qasdin wala yutil wa hakadha ghalaba ad-dhahak liqaulihi alaihi salatu wassalam rufi'a ummati al khata wa nisyan. Nah, di sini keterangannya tadi itu seperti yang saya katakan, kalau seorang itu latah, apakah ini termasuk yang membatalkan sholat atau tidak? Kecuali kalau dia itu lupa, seperti orang yang jahil, belum mengerti apa-apa tentang Islam atau baru masuk Islam, dia berbicara tanpa sengaja dan pembicaraannya ini tidak panjang. Begitu pula juga orang yang ketawa dalam sholat, ketawanya itu sedikit dalam sholat. Ini membatalkan sholat atau tidak? Seperti contohnya, kita sholat, kemudian ada yang lucu, kemudian mulut kita nyengir. Dia tidak ketawa, tapi mulutnya terbuka. Sedikit. Nah, ini tidak, ini juga termasuk yang dimaafkan. Tapi kalau ternyata dia sholat, dia ketawa sampai menahan ketawanya, itu batal. Dalilnya apa? Rufi'un mati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih, dimaafkan daripada umatku al-khata, sedikit kesalahan dan sedikit lupa ya. Ya, jadi kesalahan atau lupa, tapi yang sedikit, jangan banyak-banyak. Dan apa yang dia paksakan di atasnya. Walau akraha alal kalam batalat salatuhu. Kalau dia dipaksa untuk berbicara maka batallah salatnya. Bagaimana contohnya dipaksa untuk berbicara? Apakah ada orang dipaksa untuk berbicara? Bapak-bapak, ada tidak? Orang dipaksa untuk berbicara. Orang dipaksa untuk berbicara di dalam sholat, bisa orang lain yang memaksakan atau bisa sebuah kejadian yang memaksakan. Ada dua macam. Jadi bisa orang lain yang memaksakan harus berbicara atau sebuah kejadian yang memaksakan. Jadi contohnya seorang melihat kejadian apa, dia harus berbicara kepada jamaah, maka dia berbicara dan batal sholatnya. Ya. Seperti kejadian-kejadian yang apa namanya, yang pernah kita temukan, ada penikaman imam masjid dari depan. Kan makmumnya tidak tahu dia sedang ditikam. Ada orang yang menikamnya dari depan atau dari belakang. Nah, ini seorang imam wajib mengucapkannya, membatalkan sholatnya dan berbicara. Ya, itu contohnya, itu yang sesuatu yang memaksa diri dia untuk berbicara. Kemudian, wa amma al-amalul katsir. Nah, ini masalah berikutnya. Tadi al-kalam, kemudian al-amal. Al-amal ini perbuatan.
Ini yang paling banyak sudah-sudah dilakukan orang. Di sini Al-Imam Al-Hisni mengatakan kal khutuwati thalat mutawaliyat. Gerakan orang tiga kali berturut-turut. Bukan untuk kepentingan sholat. Ini banyak terjadi. Dan kejadian ini bukan dalam mazhab Syafi'i. Yang ini kejadian mungkin dalam mazhab yang lainnya. Seperti Hambali dan sebagainya. Di kadang-kadang seorang sholat betul kenjam. Betul kenjam itu berapa kali gerakan? Sekali atau dua kali? Lebih mungkin. Seorang sholat betulkan sorban akan terjadi berapa gerakan? Lebih daripada tiga kali. Dan tidak ada kepentingan dia membetulkan sorbannya itu. Adapun kalau seorang yakni berbuat sesuatu tetapi untuk sebuah kepentingan keselamatan orang lain dan lain sebagainya, ini tidak masalah. Seperti contoh Rasulullah SAW yakni mengambil cucunya, kemudian beliau sholat dan digendong cucunya dan diletakkan di atas mimbar dan diambilnya lagi. Apakah kejadian ini setiap hari? Tidak. Tapi ada orang yang kadang-kadang bersandarkan hadis ini, sholat membawa anak. Ya, karena habis dimarahin istrinya. Istrinya tidak mau membawa anaknya, udah dibawa sholat. Nah ini tentunya akan membatalkan sholat. Ini diperhatikan saudara-saudara. Wala farqa fi dhalika bainal 'amd wan nisyan, tidak ada bedanya antara sengaja atau tidak sengaja, sengaja atau lupa. Ya seperti yang dimutlakkan oleh Syekh. Wal aslu fi dhalika al isma' li'anna al 'amal al katsir, karena dasar dari batalnya perbuatan banyak ya, gerakan banyak dalam salat ini adalah ijma'nya para ulama. Kenapa? Karena banyak bergerak dalam sholat akan menghilangkan khusyuk. Akan menghilangkan apa? Khusyuk. Ya. Contohnya apa? Orang banyak bergerak, ya kita tahu sendiri ya. Namanya gerakan-gerakan yang kita lihat di dalam sholat. Orang berdiri, kakinya gerak-gerak. Kemudian yang berikutnya, kalau seorang mengisi saf, dia berjalan ke depan. Boleh tidak masalah. Tapi kalau safnya di depan sini ada dua saf, dia takbirnya dari pintu, kemudian berjalan begini. Batal sholatnya atau tidak? Batal atau tidak? Imamnya dua saf, imam sama makmumnya dua saf. Supaya tidak ketinggalan begitu buka pintu, takbir. Oh. Dia mendapatkan imam rukuk, takut rukuknya ketinggalan, dia takbirnya di sana dan rukuk Allahu Akbar, kemudian jalan. Nah, supaya dapat rakaat awal, batal atau tidak? Batal. Karena perbuatan geraknya dia itu tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Dan orang yang banyak bergerak itu mengganggu kekhusyuan orang yang ada di depannya dan juga kekhusyuan orang yang salat tersebut. Wa yu'khadhu min kalami syekh annal 'amal al-qalil la yubtil. Dan diambil dari perkataan syekh di sini bahasanya gerakan yang sedikit tidak membatalkan salat. Seperti contohnya seorang merapatkan saf, dia salat di belakang ada saf kosong, dia maju. Ini sedikit gerakannya. Orang sholat saf kelima. Kemudian saf pertama ada yang kosong. Batalkan atau tidak? Dia gerak dari saf kelima menuju saf pertama. Batal atau tidak? Batal. Kenapa? Lebih daripada tiga kali gerakan atau banyak gerakan di dalamnya. Ini yang mesti dipahami oleh teman-teman. Jadi tidak boleh seorang
yakni ngelangkain dari saf kelima menuju saf pertama. Jadi saf pertama kosong, yang wajib memenuhi adalah saf kedua untuk maju ke depan. Ketiga, maju kedua. Keempat, maju ketiga. Sampai kelima, maju keempat. Itu yang benar. Wawajhu bi anna qalil fi mahallil hajah wa aidan, dan dalilnya tidak membatalkan perbuatan gerakan yang sedikit ini di dalam sholat, karena itu ada kepentingan di dalamnya. Saudara-saudara, sampai Nabi SAW pernah melarang untuk membasuh dahi kita. Ada kerikil itu tidak dilarang. Tapi Nabi SAW memperbolehkan sekali saja. Kenapa ada kerikil atau ada pasir? Karena masih di zaman dahulu tidak pakai keramik. Nah, ini adalah bukti bahwa masjid itu dibersihkan daripada pasir-pasir. Disedot kalau pakai karpet. Ini menunjukkan bahwa masjid itu tidak boleh ada kotoran di dalamnya. Ya. Kenapa masjid di zaman dulu menggunakan pasir? Ya, karena belum ada keramik, belum ada semen. Ya. Mereka menggunakan apa? Pasir. Jadi sampai Nabi SAW itu sujud karena hujan dan penuh dengan bekasnya pasir menempel di dahinya karena masjidnya menggunakan pasir. Dan orang dulu kenapa sholatnya pakai sepatu? Ya, sepatu yang bersih masuk, ya karena sepatunya tidak ada najisnya. Dan yang berikutnya kondisinya adalah kondisi mereka menggunakan sholatnya masjidnya dengan pasir. Kalau kita sholat sekarang ini boleh tidak pakai sepatu? Ah, bapak-bapak, boleh tidak ngamalkan sunnah sholat menggunakan sepatu? Ada, saya pernah lihat sholatnya itu pakai sepatu. Saya pernah melihat fenomena seperti ini. Ada sebuah masjid itu, di dalam masjid itu ada sepeda motor, ada kompor tempat untuk bikin syahi, untuk bikin teh. Ya, kemudian sholatnya mereka pakai sandal atau pakai sepatu di atas karpet. Dalilnya katanya Nabi SAW sholat menggunakan khuf. Saya jawab, Nabi SAW juga pernah melempar sepatunya ketika Jibril datang kepadanya. Karena di dalam sepatunya itu ada najis. Maka dibuang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sah seorang sholat pakaiannya itu ada najisnya. Lah, kita tahu dari mana pakaian kita tidak najis kalau kita tidak lepas. Kita tahu dari mana pakaian kita tidak najis kalau kita tidak lepas. Kalau sandal kita tahu dari mana sandal kita, sepatu kita tidak najis kalau kita tidak lepas. Maka di masjid-masjid itu ada namanya batas suci itu. Maksudnya batas suci itu artinya sampai di sini orang sujud. Jadi tidak boleh naikin ke atas. Di sini orang sujud. Di sini tidak boleh ada najis. Maka saudara-saudara, zaman dahulu masjid itu tidak ada atapnya. Masjid itu hanya dikelilingi dengan pagar. Kenapa dikelilingi dengan pagar? Supaya binatang-binatang yang berkeliaran itu tidak masuk di dalam masjid. Ya. Termasuk di dalamnya kucing. Termasuk di dalamnya kucing. Ya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Masjid itu harus dijaga, dirawat, dan dibersihkan. Nah, ini mungkin sedikit dari apa yang saya bacakan tentang yang membatalkan sholat. Saya ringkas. Yang membatalkan sholat itu apa yang membatalkan? Yang membatalkan sholat itu adalah berbicara dan banyak bergerak. Yang pertama, yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan toharoh? Setuju atau tidak?
Yang membatalkan thaharah itu apa? Yang membatalkan wudu apa? Buang angin. Berarti batal salat. Yang membatalkan salat itu adalah yang ketiga adalah dia membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat. Kenapa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan palingkanlah mukamu kepada Masjidil Haram. Dia salat ngebelakangi kiblat. Kalau ada orang salat ngebelakangi kiblat, diputar salatnya. Kalau dia tidak tahu, oh ini tidak tahu, putar saja. Kalau ternyata dia tidak mau diputar, tetap salat menghadap membelakangi kiblat, salatnya batal. Kemudian banyak bergerak. Ya, yang keempat, yang kelima adanya najis di dalam pakaian sholatnya, itu membatalkan sholat. Kemudian menambahkan rukun sholat dengan sengaja. Jadi menambahkan rukun, seperti contohnya sujud dua kali, habis itu duduk, dia tambah lagi dua kali lagi, itu batal sholatnya. Kemudian seorang sengaja salah dalam disalahkan membaca Al-Qur'annya, dia tahu hurufnya itu adalah salah, tapi dia tetap membacanya dengan salah, itu batal sholatnya. Kemudian ketika orang membatalkan niatnya, dia memfasakh niat, dia mau sholat ini Allahu Akbar, kemudian niatnya dia fasakh, saya tidak niat sholat, maka batal sholatnya. Kan biasanya ada Allahu Akbar, kemudian dia saya tidak sholat dulu saya harus ini karena ini kan, itu namanya fasakh, ya fasakh niat, rusak niat, batal deh. Nah ini mesti perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, harus kita mengerti apa yang membatalkan sholat itu. Kemudian ragu-ragu di dalam niat itu juga batal sholatnya. Ragu-ragu dalam niat. Sholat tidak ya. Kemudian ada keinginan keras untuk membatalkan sholatnya. Maka Nabi SAW juga membatalkan orang yang sholat kondisinya sedang menahan dua akhbathain. Ya, menahan angin sama menahan buang air besar. Itu sholatnya batal. Ananggungnya satu rakaat lagi dia tahan. Ya, nanggung satu rakaat. Ini batal sudah. Kenapa? Ini ragu-ragu dalam niatnya. Kemudian orang yang ragu-ragu, tadi niat sholat apa ya? Ini juga membatalkan sholat. Kemudian orang yang batal sholatnya juga, doanya itu untuk dunia aja dalam sholat. Ya Allah berilah saya HP, ruku. Ya Allah berilah saya mobil. Bangkit dari rukunya niat lagi, ya Allah berilah saya rumah yang bagus. Sujud lagi, ya Allah pangkat saya belum naik. Ini semua sholatnya isinya dunia. Itu batal. Kenapa? Tidak khusyuk dia. Sholat itu hakikatnya meninggalkan dunia. Jadi sebetulnya kalau ada pertanyaan, Ustaz saya sholat, tapi pikiran dunia saya balik lagi itu. Ini batal atau tidak? Jadi
Dia sholat, isinya sholat itu dari takbiratul ihram sampai akhir itu rencana kerja. Allahu Akbar, habis ini kayaknya warteg di depan tuh buka ya. Ya, habis ini warteg dulu ah. Ini saya temui ini ketika saya sholat Jumat di sini. Pada waktu itu, orang itu senang sekali sholat di dekat warung. Kenapa? Makan dulu, habis itu langsung sholat begitu. Ya Allah, ini sholatnya tidak khusyuk. Pertama, Pak, sholat dalam kondisi kenyang. Ya, itu nanti begitu. Allahu Akbar. Saya tadi kurang garam ya. Sambelnya kurang, tidak ada petenya itu kan. Subhanallah, ini kejadian terutama di kantor-kantor ya, di jalanan Sudirman itu sengaja mereka ketika izin cepet-cepetan izin dulu. Jumatan komandan, Jumatan pemimpin, bukan Jumatan dulu mampir dulu di warung setiap budi ya Bapak ya, habis itu baru Jumatan. Jumatan tidak dengerin khutbahnya, padahal rangkaian sholat Jumat itu dua Bapak-bapak ini, khutbah sama sholat. Dianggap sholat Jumat itu hanya satu rangkaian, hanya sholat saja. Ya, maka siapa saja yang meninggalkan khutbahnya khatib dengan sengaja, dia meniatkannya, maka la Jum'atala, tidak ada Jumat bagi diri dia. Tidak ada Jumat bagi diri dia. Ya sayang sekali, ya kewajibannya gugur. Tapi la Jum'atala. Ya, seperti contohnya perkataan Bilal. Ma'asyiral muslimin, itu kan biasanya ada di masjid-masjid yang masih menggunakan. Ansitu wasma'u ati'u yarhamukumullah. Itu artinya memperingatkan jangan sampai ada yang bicara. Jangan sampai ada yang sibuk sendiri. Nah, karena tidak ngerti apa yang dikatakan oleh Bilal, maka orang ribut di masing-masing di atas itu dengan kegiatan sendiri. Nah ini perlu kita ingatkan. Betapa banyak sekarang kalau kita presentasi, orang yang berbicara sendiri ketika Jumatan adalah soft paling belakang. Nah itu sudah. Nah ini mesti diingatkan. Ini dosa kalau kita tidak mengingatkannya. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, ya tidak ada Jumatan bagi diri mereka. Kadang-kadang orang Jumatan ya mohon maaf, hanya ingin menghadiri Jumatan untuk apa itu? Yang sering ada di situ itu. Ya menarik sih, Jumatannya tambah apa? Tambah ramai. Tapi kadang-kadang salam keduanya sudah ngantri di situ. Assalamualaikum berkatnya sudah ngantri. Nah ini sayang sekali ya, jadi itu juga harus diperingatkan. Jadi tetap ada pembagian nasi Jumat, nasi berkah Jumat, cuma tidak boleh mengganggu kehusuan sholat. Kemudian tadi seperti yang saya katakan, al-qahqaha ketawa tapi diempet. Maka para ulama mengatakan kalau tidak sampai kelihatan giginya ya itu tidak batal, tapi kalau sudah kelihatan giginya, wah ini udah tawanya udah tingkat tinggi nih. Ya batal sholatnya. Ya makan, minum dengan sengaja, ya. Kemudian tanah-nah itu dalam bahasa Indonesianya itu nah-nah, itu ngedehem dengan sengaja. Imamnya kebanyakan sujudnya kebanyakan itu namanya tanah-nah. Kecuali yang batuknya memang batuk dia. Tapi yang sengaja itu batal. Yang sengaja tanah-nah, ngedehem dengan sengaja, ngelihat imamnya sujudnya kepanjangan, rukunya kepanjangan, dia dehemi dari belakang. Ya Allah. Ada yang seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang batalkan sholat pada hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Ya.
Iya, itu yang membatalkan sholat. Iya, itu yang dimanakan tadi wa mastukrihu alaih, satu perbuatan yang kita benci itu membatalkan sholat. Kira-kira kalau ketimpa sama kubah ini benci enggak kita? Ya benci lah, enggak senang kita. Orang tidak senang kalau ketimpan genteng. Itu yang dinamakan wa mastukrihu alaih, apa yang tidak disenangi oleh manusia dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Jadi ketika ada gempa seperti di Lombok yang pernah terjadi viral, mengkhawatirkan diri dia, ya batal sholat, dia keluar dari masjid. Tapi kalau guncangannya itu biasa saja, tidak perlu dia batal. Karena ada yang sekian kekuatannya, tidak perlu dia batal. Tapi kalau sekian kekuatannya, sampai semua goyang semuanya, keluar daripada masjid itu. Ya. Seperti itu. Jadi kembali kepada bentuk goyangannya. Karena gempa itu pertama kali terjadi, itu akan terjadi berikutnya. Jadi pergeseran lempengnya. Kalau orang yang pernah mendapatkan gempa, tentunya orang-orang yang pernah menyelamatkan korban gempa seperti di Lombok kemarin itu, atau di Aceh pasca tsunami, itu rasanya itu setiap hari itu bumi itu bergerak. Kenapa? Karena kalau tanah itu sudah retak di bawah, lempengan itu sudah retak, biasanya gerakan-gerakan berikutnya itu adalah merapatkannya. Itu mungkin ilmunya ilmu apa ya, ilmu apa itu, tentang masalah gempa. Bahayakan diri dia, batal sholatnya, dan dia keluar dari masjid tadi. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Ya, ini dulu, terus Pak. Ya. Ya sudah, terserah. Ya. Ya. Tidak pakai kunci. Ya. Jadi kan kamu. Iya. Itu membatalkan sholat. Ya, maka al-imam yang di dalam madhab Syafi'i, yakni ketika seorang tidak punya pengikat kepala, itulah tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat di dalam madhab Syafi'i. Ya, ketika sholat tidak ada penghalangnya, itu tidak sah sholat. Maka orang yang rambutnya panjang setiap hari kita, setiap kali dia sujud mesti digerakkan, itu kan gerakan yang tidak ada hajah. Bisa dia selesaikan gerakan-gerakan itu sebelum sholat. Bisa dengan cara dia menggunakan sapu tangan, dengan cara dia menggunakan apa saja yang menutup kepalanya sehingga dia tidak perlu mindah-mindah rambutnya. Kenapa adanya tutup kepala ini? Supaya rambut tidak ada di sini. Supaya sujud kita itu langsung. Itu fungsinya kopiah, songkok, atau peci, atau yang lain. Nah, ada orang yang sholat, kadang-kadang songkoknya itu sengaja dibeginikan. Gitu. Nah, ini sama saja. Ya kalau sholat, dia mesti jidatnya ini kelihatan. Ya, karena dia akan sujud dengan jidatnya ini, bukan dengan songkoknya. Iya. Nah, silakan. Kalau kita membaca surat Al-Imran, sama. Haknya membaca untuk imam dan sholat dan orang makmumnya sama. Iya, a'udzu ta'awudz itu sunnah. Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya, ta'awudz itu sunnah ya. Ta'awudz itu adalah sunnah. Kalau seandainya seorang makmum atau imam lupa membaca ta'awudz, itu hukumnya sunnah.
Jadi kalau seandainya seorang langsung membaca Al-Fatihah saja, itu sah sholatnya. Karena sudah lepas rukunnya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Ayat orang sholat, imam lagi baca ayat, orang ini akan memang ayat gitu, Pak. Kan ayatnya lain. Kalau membatalkan sholat, apa enggak? Kalau menghayalnya dari awal sampai akhir, ya tidak sholat. Karena orang ini masuk dari orang yang hilang niatnya tadi. Berarti tidak sholat ya. Maka kenapa banyak orang sholat, tapi sholatnya tidak mencegah kepada kemungkaran, karena dia tidak berniat. Tetapi kalau seandainya dia sholat, Allahu Akbar, kadang-kadang muncul godaan, dia ta'awud, ya, dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, balik lagi dia ingat sholatnya, itu tidak batal. Itu tidak dibalik. Ini namanya sholat orang yang banyak pikiran. Sholat orang yang banyak pikiran. Maka ketika kita itu banyak pikiran, lepas dulu itu pikiran, buang dulu, taruh di peti, di kunci, klik, saya mau sholat. Pikirannya lepaskan dulu, taruh, kemudian bapak sholat. Kalau orang banyak pikiran, kalau orang banyak pikiran mesti ada sesuatu yang lupa, ada sesuatu yang tertinggal, atau dia akan kepikiran dengan sesuatu tadi itu, sampai akhir sholatnya. Maka yang bagus adalah untuk meninggalkan pikiran itu dan kembali kepada sholat khusyuknya. Tapi kalau dari awal sampai akhir, nah ini membatalkan sholatnya. Karena ini orang yang ragu-ragu dalam melakukan niat di dalam sholat. Maka kenapa sih kita itu kalau sholat itu jangan di tempat keramaian. Ya cari, kalau seandainya ada mall, cari yang jauh dari keramaian. Kenapa? Orang kalau sholat di mall itu isinya itu orang yang menjatuhkan kewajiban saja. Ya, orang yang sholat di mall, apalagi musholanya kecil, sempit, panas, itu orang yang hanya ingin menjatuhkan kewajibannya saja. Ya. Pikirannya udah kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Maka cari musholah yang agak jauh daripada keramaian orang, yang kira-kira dia bisa khusyuk di sana. Sholat di depan orang yang banyak lalu lalang, itu juga akan mengurangi kehusuan sholat. Kecuali sesuatu hal yang darurat. Hal yang darurat, dia harus sholat. Ya karena waktu dan sebagainya, itu ambil tempat yang berjauhan dengan orang, tidak dijadikan jalan orang, dia sholat. Jadi jangan tempat jalannya orang, kita sholat. Pesawat mau naik jurusan Surabaya, ternyata jadwalnya mepet dengan sholat. Kalau masuk pesawat dia tidak bisa sholat. Dia ada waktu 15 menit sebelum naik. Nah, di pintunya dia sholat Allahu Akbar, orang pada mau masuk, nungguin dia sholat. Batalkan sholatnya dia, Pak, batal Pak, pindah. Ya. Pertama, tidak, rukun-rukun sholat tidak ada, kewajiban sholat tidak ada. Lalu lalang ganggu orang, orang pada celoteh, sholatnya bener nih, mau pada masuk, tidak. Dia tidak mendengarkan orang yang ada di belakang. Ya makanya orang ketika mau safar mesti harus menjaga dulu sholatnya. Oh, kalau saya berangkat sekian itu saya harus sholat di sini. Saya mesti begini, itu harus tertata, terencana dulu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Jadi orang tadi batal sholatnya, Pak, kalau dari awal sampai akhir. Dia kacau pikirannya. Tapi kalau seandainya dia bisa kembali lagi kepada niatnya, sholatnya tidak batal. Nah, silakan. Kenapa? Lagi sholat ada orang ucapin salam, dijawab atau tidak? Tidak dijawab. Dijawab batal sholatnya. Seperti contohnya kita sholat dalam rumah dan untuk itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab lagi,
Assalamualaikum. Yang ketiga, yang keempat, yang salat ngomel, ini orang tidak tahu sunnah, sudah tiga kali salam ya pulang gitu kan. Akhirnya yang sana bikin batal, yang ini juga batal. Tidak boleh. Kapan jawabnya? Meskipun jawab salam itu wajib, ketika Anda sholat. Ketika Anda sholat. Selesai sholat. Selesai sholat, waalaikumsalam. Jawab. Ya. Menjawab, kalau ketika dia sholat sunnah, Allahu Akbar, dia sholat sunnah. Ada muadzin datang sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Orang yang sholat ini ngejawab muadzin yang sedang azan. Allahu Akbar. Itu batal juga. Caranya bagaimana? Caranya setelah selesai muadzin di azan dan dia selesai sholatnya, azan yang diucapkan sama muadzin tadi dia ulang. Itu namanya menjawab azan. Dia mendengar azan dan dia jawab setelah dia menjalankan sholat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Ketika ditanya, kenapa tadi? Saya sedang menjawab azan yang tadi yang saya dengar. Ya, karena ada perintah gitu menjawab apa yang dilakukan oleh diucapkan oleh seorang muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.